Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, yang tidak saya sebut satu persatu dengan tidak mewarnai takdim saya kepada beliau, yang saya muliakan Bapak Sutioso selaku kalau dikatakan pendiri yang punya inisiatif untuk Jakarta Islamic Center ini. Sebelum saya memberikan keterangan agama khusus kepada Pak Sutioso, mudah-mudahan beliau termasuk dalam ayat wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu. Ini ayat rasional betul. Allah perintahkan tuntutlah oleh kamu surga. Lalu kita bertanya, dengan apa ya Allah saya menuntut surgamu? Allah jawab, Allah kasih jalan. Tuntutlah surga itu dengan apa yang saya berikan kepadamu. Nah, Masya Allah. Tuntutlah surga itu, cari surga itu. Dengan apa ya Allah saya mencari surgamu? Dengan apa yang saya berikan kepadamu. Apa yang Allah berikan kepada kita ini? Tentu dua alternatif. Diberi kekayaan, masuk surgalah kau dengan kekayaanmu, atau kau masuk neraka dengan kekayaanmu. Apa Allah yang berikan kepada kita? Allah berikan ilmu. Masuk surgalah kau dengan ilmumu, atau kau masuk neraka dengan ilmumu. Allah berikan pada Pak Sutioso jabatan kedudukan. Tinggal pilih, mau masuk surga dengan jabatannya atau mau masuk neraka dengan jabatannya. Alhamdulillah, insyaallah Pak Sutioso termasuk waqta fima ataqallahu darul akhir. Carilah Pak Sutioso surga dengan apa yang Allah berikan kepada Bapak sebagai gubernur yang punya rasa tanggung jawab terhadap umat, sehingga amar ma'ruf nahi mungkarnya dilaksanakan. Inilah wabtawi fima ataqul darul akhir. Mudah-mudahan Pak Sutioso termasuk dalam surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla shay'in ahsan fima mubin. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang akan menghidupkan orang nanti setelah mati, dan sudah saya catat, kata Allah, apa yang dia kerjakan dan apa bekasnya. Apa bekasnya? Kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggal belang-belang, Pak Yusoyo mudah-mudahan panjang umur, beliau nanti dipanggil oleh Allah, inilah bekasnya. Atharnya, bekasnya ditulis dan pahalanya ngalir. Inilah Pak Sutioso, apresiasi saya kepada Bapak. Hadirin sekalian yang berbahagia, sesuai dengan temanya halal bihalal, silaturrohmi
Kalau orang Timur Tengah tidak ngerti halal bihalal ini. Kalau silaturrahim itu mengerti. Hanya kita yang punya istilah halal bihalal itu. Cuman halal bihalalnya jangan kebablasan. Ya. Halal bihalal mari kita saling maaf memaafkan, tapi kalau hutang tetap dibayar. Misalnya, itu kalau hutang-hutangnya lo tidak mau bayar minta dimaafkan, itu lain lagi. Agama Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Walladhi arsal rasulahu bil huda wa dinil haq. Garis bawahnya liyudhhirahu ala dini kulli. Dialah Allah yang mengutus utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar. Untuk apa? Allah menurut garis Islam liyudhhirahu, untuk diperlihatkan, untuk ditampakkan, untuk ditawarkan, untuk diiklankan kepada umat manusia. Ini Islam. Mulai dari tauhid, ini Islam. Dalam tauhid, Islam tidak membelit rasional. Dalam Islam cuma mengenal dua, khalik, makhluk. Yang disembah khalik, makhluk berbentuk apapun saja tidak boleh disembah. Jangan mentuhankan makhluk, jangan mentuhankan ciptaan Allah. Kita sujud kepada Allah. Daripada sujud kepada matahari, sujudlah kepada yang bikin matahari. Jangan sujud kepada bulan, sujudlah kepada yang menciptakan bulan. Rasional akidahnya dibangun di bawah tauhid, akidah yang kuat. Maka agama Islam itu agama yang dibangun oleh 25 rasul. Jangan sudah menjawab siapa membangun Islam. Yang mulia Nabi Muhammad saja salah. Yang bangun Islam itu 25 rasul. Nabi Adam membangun Islam, yang membawa umatnya untuk beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama semua sujud kepada Allah. Datang Nabi Nuh, tidak ada bedanya. Nabi Nuh mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Ibrahim, sama. Datang Nabi Musa, sama. Datang Nabi Isa, yang oleh saudara kita disebut Yesus Kristus. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam seruannya sama, mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Muhammad tidak berbeda. Nabi Muhammad datang sama dengan Yesus Kristus, sama dengan Nabi Musa, sama dengan Nabi sebelumnya. Nabi mengajak umatnya beriman pada pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Apa bedanya Pak Supron? Tidak ada bedanya. Hanya syariat Allah itu diturunkan oleh Allah dicicil, tidak diturunkan sekaligus, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan manusianya. Zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong. Mengapa zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong? Karena tidak ada orang nyolong. Mengapa tidak ada orang nyolong? Tidak ada orang. Siapa yang mau nyolong ketika itu? Langit dan bumi
adalah miliknya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Undang-undang perkawinan sederhana, tidak seperti sekarang. Zaman Nabi Adam siapa yang menjadi besan? Tentu tidak ada. Dikasih kemudahan oleh Allah. Datang Nabi Nuh disempurnakan, datang Nabi Ibrahim disempurnakan, datang Nabi Musa disempurnakan dengan kitab Tauratnya, datang Nabi Daud disempurnakan dengan kitab Zaburnya, datang Nabi Isa disempurnakan dengan kitab Injilnya. Yang kita wajib percaya pada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah, kitab suci yang asli menurut Al-Quran. Kitab Taurat yang asli, kitab Taurat yang mana? Kitab Taurat yang firman Allah, yang Allah berikan kepada Nabi Musa, dan bukan perkataan Nabi Musa, dan bukan perkataan pendeta-pendeta pada zamannya. Kita percaya pada kitab Injil, kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Menurut Al-Quran, kitab suci Injil ialah firman-firman Allah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada umatnya, dan bukan perkataan Nabi Isa dan bukan perkataan pendeta-pendeta pada zamannya. Pun begitu kitab Zabur, kemudian Allah turunkan sebagai nabi penutup. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Maka umat Islam tidak usah bingung. Kalau akidahnya sudah kokoh, siapapun yang ngaku nabi bukan Islam. Siapapun yang ngaku nabi bukan Islam. Karena agama Islam sudah ditutup oleh Allah dengan turunnya Nabi Muhammad. Maka na Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Datangnya Nabi Muhammad ini, syariat Allah seluruhnya diturunkan oleh Allah yang terkumpul dalam kitab suci Al-Quran 30 juz. 30 juz ini yang memenuhi semua syariat Allah. Bahasa Jawanya, syariat Allah sudah tumplek blek. Dari orang Jawa itu bilang di Jakarta macet gak apa-apa, itu masih jalan. Tapi orang Jawa bilang di Tanjung Priok macet cep, itu sudah matiin mesin, sudah enggak jalan, itu macet cep. Syariat Allah sudah tumplek blek, yang merupakan kitab suci Al-Qur'an yang berbicara dalam segala kehidupan manusia. Tidak ada kehidupan manusia yang tidak disinggung oleh Al-Quran. Semuanya disinggung oleh Al-Quran. Maka judul kita kalau pada hari kita itu akan membuat peradaban Islam. Mari peradaban Islam ini kita tawarkan, kita perlihatkan kepada bangsa Indonesia. Ini akidah Islam. Apakah ada akidah yang lebih indah dari ini? Persilakan. Ini tauhid dalam Islam. Tidak ada penyembahan kepada apapun saja, hanya menyembah kepada Allah pencipta alam semesta. Kita perlihatkan akidah ini. Di tengah-tengah akidah yang bermacam-macam itu, kita perlihatkan liyudhhirahu 'ala dini kulli. Maka saya minta nanti dari pusat kajian, sehingga nanti bisa mengeluarkan satu buku, satu kitab tentang peradaban Islam dalam rumah tangga. Satu buku peradaban Islam dalam rumah tangga kita tawarkan. Apakah ada peradaban berumah tangga yang lebih indah dari Islam? Secara globalnya ya. Ya tidak mungkin saya pidato tiap peradaban itu saya uraikan malah hari ini di sini, tidak mungkin.
Tetapi secara garis besarnya, peradaban Islam dalam rumah tangga, peradaban Islam dalam bermasyarakat, peradaban Islam dalam berekonomi, peradaban Islam di dalam politik, ya, jangan takut. Dulu yang melarang kiai bicara politik itu Belanda, karena Belanda ingin menjajah Indonesia sampai kiamat. Ada kiai bicara politik ditangkap itu, kalau perlu ditembak oleh Belanda. Kalau sekarang masih ada orang yang melarang kiai bicara politik, itu sisa Belanda. Bicara politik, politik Al-Quran. Bicara politik, politik sunnah Rasulullah. Politik yang santun, politik yang sopan, politik yang jujur. Mari kita buka nanti bagaimana peradaban Islam dalam politik. Keluarlah satu buku. Ya, saya yakin di depan saya ini banyak doktor. Ya, insya Allah lebih banyak ilmunya dari saya. Karena seorang doktor itu, seorang intelektual itu, orang yang mampu menganalisa. Setelah menganalisa, dia mampu untuk mencari kesimpulannya. Nah, itulah. Yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan. Itu kerjaan doktor dan profesor itu. Ya, kalau tidak disini asal dari kitab kayak asli, itu namanya sarah. Setelah sarah, istimbat. Itu dalam istilah kitab, dalam istilah intelektual, menguraikan, dianalisa seluas-luasnya. Setelah dia menganalisa seluas-luasnya, nanti ada istimbat kesimpulannya. Itu kerjaan profesor, kerjaan doktor yang seperti itu. Maka saya berani sekarang sempat saya keluarkan satu, peradaban Islam dalam rumah tangga. Misalnya diuraikan mulai melamar, bagaimana cara melamar gadis di dalam Islam. Kalau sedang melamar, sedang dilamar orang, tidak boleh ada orang lain masuk melamar. Misalnya contoh aja. Setelah itu terjadi akad nikah. Akad nikah, ada yang mengawinkan, ada yang dikawinkan, ada ijab kabul, ada tanda pertanggungan jawab yang namanya mahar, ada saksi. Alangkah indahnya perkawinan semacam ini. Bisa dikerjakan oleh siapapun saja, walaupun di luar Islam mau pakai cara ini. Indah. Supaya jangan ada wanita yang kawin sendiri. Kalau kawin sendiri, tidak ada yang mengawinkan, itu namanya PSK. Pelacur. Kawin sendiri. Nah, Islam tidak. Wanita ada yang mengawinkan. Yang namanya wali orang tua. Ada saksi. Ada ijab wal qabul, serah terima. Qabil tu nikah wa tasyuhah bil mahril madzkur. Semenjak ucapan ini, maka si gadis tadi bukan tanggung jawab orang tuanya lagi, tanggung jawab suaminya. Diadakan peradaban Islam dalam perkawinan. Wa asyiruhunna bil ma'ruf. Pergaulan istri-istrimu dengan baik. Suami mempergauli istrinya dengan lemah lembut, bukan dengan kekerasan. Tidak ada kekerasan rumah tangga, tidak ada. Seorang wanita berbakti kepada suaminya dan taat kepada suami selama tidak melanggar agama. Seorang anak hanya di Islam barangkali ada kata-kata birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Laisa minna man lam yuqir kabirana wala yarham sawirana.
tidak termasuk golonganku, anak yang tidak menghormati orang tua dan orang tua yang tidak kasih sayang kepada anaknya. Yang zaman modern itu banyak ditinggal karena terpengaruh dengan peradaban barat. Seolah-olah orang tua ini kalau sudah membiayai anaknya sekolah, bayar SPP, bayar kosnya semua dibayar, seolah-olah orang tua itu sudah selesai kewajibannya. Sangat-sangat keliru. Anak tidak hanya membutuhkan duit, yang paling dibutuhkan kasih sayang orang tua. Ciuman orang tua terhadap anaknya umur 3 tahun itu mahal. Ciuman ibu terhadap anaknya itu mahal. Itu yang mengakibatkan anak tunduk sama orang tua, karena orang tua yang sering mencium anaknya. Sekarang sudah enggak sempat mencium anaknya. Pagi anaknya masih tidur, bapaknya sudah pergi ke kantor. Ibunya sibuk dengan arisan dan koperasi. Anak cuma diserahkan sama pembantu. Bagaimana kasih sayang pembantu itu? Tentu tidak seperti kasih sayang seorang anak dan seorang ibu. Ciuman terhadap anak itu perintah Rasulullah. Berapa kali ibu mencium anaknya? Ciuman itu membekas pada wal birrul walidaini, rasa berbakti pada orang tua. Tidak ada kekerasan keluarga. Seandainya syariat Islam itu dijalankan oleh bangsa Indonesia, kekerasan rumah tangga tidak ada. Cinta suami istri didasari dengan cinta saling hormat menghormati, cinta saling harga menghargai. Suaminya menghargai istrinya, istrinya menghargai suaminya. Alangkah indahnya cinta yang didasari dengan saling hormat menghormati. Uraikan ini, jadikan satu buku yang tebal. Bukan perintah, anjuran. Bikin satu buku yang besar, yang tebal, terperinci. Tawarkan pada bangsa Indonesia. Ini syariat Islam, ini peradaban Islam dalam rumah tangga. Saya cuma menggaris besarnya, menggarisi saja Pak ya, bukan mendikte ini. Ya karena saya terlanjur dianggap pengarah. Ya. Kalau pengarah tidak mengarahkan, berhenti aja jadi pengarah. Tapi bukan memaksa ya. Nah, ini misalnya dalam peradaban Islam berumah tangga, bikin buku tebal. Ini tawarkan sama bangsa Indonesia. Mau beli, persilakan. Tidak mau beli, la ikraha fiddin. Itu kalau saya, Pak. Ini peradaban Islam. Ini syariat Islam, wahai bangsa Indonesia yang kucintai. Kau mau beli, persilakan. Tidak mau beli, wa ma alaina illal balaul mubin. Sudah saya sampaikan peradaban Islam dalam berumah tangga. Mau beli, persilakan. Tidak mau beli, wa ma alaina illal balaul mubin. Misalnya, alangkah indahnya kalau pengembangan kajian itu lalu menimbulkan peradaban Islam di dalam berumah tangga. Peradaban Islam dalam ber-RT, ber-RW. Bagaimana kita bermasyarakat dalam Islam? Bagaimana peradaban Islam dalam berbangsa dan bernegara? Ini Islam punya konsep. Karena kita cinta sama NKRI, cinta sama Pancasila, cinta sama Undang-Undang 45, kita tawarkan. Ini cara Islam bermasyarakat. Contohnya ya, ini cuman sedikit aja ini, percikannya aja. Nanti tentu Pak Kiai yang akan lebih meluas dari saya. Secara globalnya, bermasyarakat dalam Islam indah. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hormati tetangga, hargai tetangga. Tetangga dengan saling hormat menghormati.
tetangga dengan saling harga menghargai, walaupun berbeda agama, berbeda suku, hak buljar, hak tetangga, untuk saling hormat menghormati antara RT dengan RT, antara RW dengan RW, antara rumah dengan rumah. Alangkah indahnya peradaban Islam ini. Gotong royong hanya ada dalam Al-Quran. Kita bermasyarakat, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mari kita saling tolong menolong, bergotong royong dalam kebaikan, membina kampung, membina desa. Mari bersama-sama mengadakan pembersihan. Jangan sampai ada air yang dim. Air dim itu menurut hadis Rasulullah berbahaya. Ya, Pak Wali Kota, air dim itu berbahaya. Jangan sampai ada air dim, harus mengalir. La yabunna latum fil ma'ir raqid. Jangan kau kencing di tempat air yang tidak mengalir, menjadi sarang penyakit. Imam Syafi'i berkata, kalau air itu mengalir bagus, kalau tidak mengalir berbahaya. Inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsid. Kata Imam Syafi'i, saya melihat diamnya air itu berbahaya. Ada air diam tidak mengalir berbahaya. Alangkah indahnya kita bermasyarakat. Di samping harga menghargai di antara RT, bergotong royong di antara RT. Subhanallah, subhanallah. Wala tajassasu. Tetangga dengan tetangga tidak boleh mencari-cari kesalahan orang. Dalam Islam tidak boleh itu mencari-cari kesalahan orang. Tapi kalau ada orang salah, kita luruskan. Mencari-cari kesalahan orang tidak dibenarkan dalam Islam. Subhanallah, subhanallah. Wala tabawadu. Jangan marah-marahan di antara keluarga. Subhanallah, wala tahasadu. Jangan saling hasut-menghasut di antara tetangga. Mari kita hidup dengan qanaah, nerimo apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau setiap RT di Indonesia ini, bangsa NKRI menjalankan peradaban Islam di dalam bermasyarakat, ber-RT, ber-RW, insyaallah aman. Aman. Bagaimana nanti Islamic Center bisa mengeluarkan satu kitab peradaban Islam dari segala bidang kehidupan. Bagaimana peradaban Islam dalam ekonomi? La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau makan harta kamu diantarakan dengan cara batil. Nipu orang itu batil, haram. Ngurangin timbangan itu haram. Sogok menyogok haram. Suap menyuap haram. Ngerampok duit rakyat yang istilahnya korupsi, kalau saya gak mau bilang korupsi, ngerampok duit rakyat haram. Kalau seandainya syariat Islam dijalankan, sogok menyogok tidak ada, suap menyuap tidak ada, korupsi tidak ada, ngurangin timbangan tidak ada. Tidak perlu ada lembaga perlindungan konsumen. Tidak perlu, konsumen akan terlindung dengan ekonomi yang ada di Fathul Qorib, ekonomi yang ada di Fathul Mu'in, babul baik, bab jual beli, babus syirkah, bab koperasi, babul qorot, bab tentang penanaman modal, babus syirkah tentang koperasi, babul hawala tentang pemindahan hutang, babus salam tentang pemesanan barang. Lengkap dalam kitab ini. Ini peradaban Islam dalam ekonomi. Kita tawarkan kepada bangsa Indonesia ini. Mau beli, alhamdulillah. Tidak mau beli, wa ma alaina illal balaul mubin. Sudah saya sampaikan. Ya Allah, indahnya Islam ini. Peradaban Islam di dalam bermasyarakat. Satu buku dicetak oleh Islamic Center.
Masya Allah. Ya, mari susun bersama. Susun bersama. Ya, mungkin nanti saya sewaktu-waktu kalau diundang dalam uraian ini, ya kalau saya tidak sibuk sempat, insya Allah saya datang. Insya Allah saya datang untuk kepentingan umat. Ya, karena saya ini bu, matanya melotot dipanggil nggak nyaut. Bu, maaf bu ya, maaf ya, di tempat saya bu, kalau matanya melotot dipanggil nggak nyaut, itu biasanya ikan asin. Bu, ya nyaut lah, supaya nanti semuanya dianalisa. Kalau setiap bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke menjaga tenggorokannya, asal tiasal supaya tidak ada rezeki yang lewat tenggorokannya, rezeki yang haram, rezeki yang syubhat, semua rezeki yang halal, beres bangsa Indonesia nih Pak. Korupsi tidak ada, itu haram. Dimakan hasil korupsi haram, hasil sogok menyogok haram, mengurangi mintimbangan haram. Seandainya bangsa Indonesia menjalankan syariat Islam ini dengan catatan tidak ada rezeki yang lewat tenggorokannya yang haram, yang syubhat, semuanya, insya Allah Indonesia aman. Bagaimana kita bermasyarakat? Tidak usah bicara intoleransi lah, masa dulu. Gak perlu sekarang bicara toleransi, intoleransi. Kita sudah toleransi beratus-ratus tahun. Di Indonesia ini sudah ratusan tahun toleransi ini berjalan. Kok baru sekarang timbul intoleransi dengan segala macam? Kita sudah ratusan tahun umat Islam hidup dengan umat gereja, hidup dengan umat Hindu, dengan umat Buddha, tidak pernah terjadi apa-apa kok. Tidak pernah terjadi perang antara Islam dan Hindu, terjadi perang Buddha dengan, tidak pernah. Karena Islamlah yang punya ajaran toleransi. Islam yang mengerti toleransi dan mengerti yang namanya pluralistik. Quran yang menyatakan pluralistik itu. Allah jadikan kalian laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'aruf. Kita dalam masyarakat diperintahkan oleh Allah hidup toleransi. Tolong carikan dalil toleransi yang asli dari kitab sucinya, bukan pendapatnya ulama'nya. Kalau pendapat ulama itu bisa dibikin, tapi Islam kitab sucinya yang menyuruh kita hidup rukun damai. La tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan biwari ilmin. Hai orang-orang yang beriman, kau jangan menghina, kau jangan mencela orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Dan nanti kita, mereka akan menghina Allah. Timbullah permusuhan di antara kalian tanpa ilmu Quran nas. Tolong carikan dalil kitab suci yang lebih indah dari Quran ini. Bukan saya nantang, ngasih tahu. Saya ulang sekali ayatnya ini. La tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan biwai ilmin. Jangan kau menghina orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Kalau kau menghina dia, dia akan menghina kita. Timbullah permusuhan di antara kita tanpa ilmu. Subhanallah, indahnya toleransi ini. Orang kafir itu menurut Al-Quran, ya. Jadi saya kalau disuruh menghilangkan kata-kata kafir, Pak Sutioso, saya tantang. Kumpul 100.000 profesor doktor, hilangkan kata kafir di Indonesia. Tidak bakalan hilang. Selama Al-Quran dibaca oleh umat Islam, kata-kata kafir tidak akan hilang dari bumi Indonesia. Saya tantang. Kita tiap hari baca Quran,
Ya ayyuhal kafirun, innalladzina kafaru. Bagaimana bisa hilang? Dan kafir itu bukan penghinaan. Itu nama yang diberikan oleh Allah kepada orang kafir. Mengapa Allah nyebut kafir? Kiai, persilakan. Kiai asli, kata-kata kafir. Allahumma kafir anhum sayyiatihim. Ya Allah, kafirkan dosa-dosa mereka. Begitu menerjemahkan. Tidak kan? Allahumma kafir anhum sayyiatihim. Ya Allah, tutuplah dosa-dosa mereka. Mengapa Allah berkata pada orang kafir itu kafir? Karena mereka menutup hatinya. Yakfuru qalbahu, menutup hatinya sehingga hidayah tidak masuk ke dalam hatinya. Maka Allah kau sebut kau kafir, orang menutup hatinya yang tidak mau dalil-dalil Quran. Itu namanya kafir, bukan penghinaan. Nah, disinilah Islam. Dalam Islam kafir dibagi dua. Kafirun harbiyun wa kafirun dhimmiyun. Kafir harbi wajib kita perangi. Karena mereka memerangi kita. Qatilu fi sabilillah alladziina yuqatilunakum. Yang oleh Allah disuruh perangi yang memerangi kamu. Kalau mereka tidak memerangi kita, damai. Itu Islam. Itu peradaban Islam dalam politik. Nah, di dalam bermasyarakat, subhanallah, tolong carikan dalil nas dari kitab suci yang mana saja yang seindah kitab suci kita Quran dan hadis. Rasulullah bersabda, "Wa man adzabiyan faqad adzani." Barang siapa yang menyakiti orang-orang non muslim yang mereka hidup rukun, hidup damai dengan umat Islam, saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Barang siapa yang menyakiti orang non muslim yang mereka hidup rukun dengan umat Islam, berarti kau telah menyakiti saya, kata Rasulullah. Subhanallah, subhanallah. Dalam hadis lain Rasulullah dengan tegas, wa man adzabiyan fa ana hasmuhu. Barang siapa yang menyakiti orang-orang non muslim yang mereka hidup rukun dan damai dengan umat Islam, wa man adzabiyan fa astaghfirullahaladzim. Bukan tidak hafal, hafalannya banyak, jadi mau keluar tuh macet. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa man adzabiyan fa ana hasmuhu. Barang siapa yang menyakiti orang-orang non muslim yang mereka hidup damai dengan umat Islam, maka sayalah musuhnya, kata Rasulullah. Kalau saya musuhnya, nanti saya musuhi pada hari kiamat. Ini toleransi dalam Islam. Kalau syukuran makmum punya tetangga beragama Kristen, beragama Buddha, beragama Hindu, selama tetangga ini hidup rukun dengan syukuran makmum, saling hormat menghormati, saling harga menghargai, tidak menyakiti agama Islam, apa kewajiban syukuran makmum? Saya wajib melindungi jiwanya, saya wajib melindungi hartanya, saya wajib melindungi kehormatan. Apa ada toleransi yang lebih tinggi daripada Islam? Tolong carikan. Bukan marah, ngasih tahu supaya kita tegas. Kita dikatakan intoleransi, intoleransi. Sudah ratusan tahun kita hidup rukun dengan gereja. Di Madura itu gereja ada. Tidak pernah di Madura ada. Ini orang Madura ini. Tidak ada di Madura itu. Lalu perang dengan orang gereja enggak ada. Mereka ke gereja aman. Kita hormati. Enggak usah ditimbul-timbulkan ini. Kalau ada, tangkap saja. Itu bukan ajaran Islam. Inilah misalnya bermasyarakat, toleransi. Semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing. Saya ulang lagi. Semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing.
Oleh sebab itu mari kita saling hormat menghormati, saling harga menghargai dengan keyakinan mereka, tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama itu pengkafiran dan pemurtadan secara intelektual. Ya mudah-mudahan, walaupun ya karena ditulis pengarah, ya mengarah. Saya tidak pidato kayak mengarahkan supaya terarah. Di mana toleransi kita ini? Toleransi itu saling hormat menghormati, saling harga menghargai, hidup rukun, hidup damai antar umat beragama, tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama kafir murtad. Saya harus begini. Kalau saudara kafir murtad, syukuran makmun yang diminta pertanggungan jawab nanti di akhirat. Mari kita hidup rukun, saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Ya, kadang-kadang Pak Sitioso ada orang pidato, semua umat beragama masuk surga. Surganya sama. Yang sholat subuh masuk surga, yang tidak sholat subuh masuk surga. Surganya sama. Milih yang mana, Kiai? Milih yang mana? Sholat subuh masuk surga, tidak sholat subuh masuk surga, surganya sama. Milih yang mana? Hei, Ketua Majelis Ulama Jakarta Utara, milih yang tidak sholat. Yang puasa Ramadan masuk surga, yang tidak puasa Ramadan masuk surga, surganya sama. Milih mana, Kiai Asli? Ini penipuan intelektual namanya. Mengapa syukuran makmun sholat subuh? Nah, karena saya yakin dengan sholat subuh, insya Allah syukuran makmun masuk surga. Tidak sholat subuh, masuk neraka. Itu keyakinan saya. Saya puasa Ramadan 1 bulan, tidak makan, tidak minum, karena saya yakin dengan puasa Ramadan saya, insya Allah saya masuk surga. Tidak puasa Ramadan, masuk neraka. Kalau yang puasa masuk surga, yang tidak puasa masuk surga, surganya sama. Syukuran makmun milih yang tidak puasa. Nah, mari keyakinan ini kita jaga dengan tidak mengurangi menghormati orang lain. Jangan karena menghormati orang lain kita korbankan akidah. Tidak benar itu. Lah, tulis nanti ada buku tebal, Bermas Peradaban Islam dalam Berbangsa dan Bermasyarakat. Lebih terperinci, Peradaban Islam dalam Ber-RT dan Ber-RW. Misalnya, ini saya cuma mengarahkan. Tergantung Bapak yang semuanya, saya yakin ilmunya lebih luas dari saya. Nah, Peradaban Islam dalam berpolitik, supaya politik tidak seperti sekarang ini yang penuh kadang-kadang kebohongan, fitnah memfitnah, jatuh menjatuhkan. Itu bukan politik Islam itu. Politik Islam santun, sopan. Ayat-ayat politik terlalu banyak. Taruh kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. 100% ayat hadis politik. Setiap kali ada pemimpin, setiap pemimpin akan diminta pertanggungan jawab atas kepemimpinannya nanti di padang mahsyar. Kalau pertanggungan jawab kepada manusia gampang, misalnya saya bikin pertanggungan jawab kepada wali kota, asal format kertasnya bagus, ketikannya bagus, metrenya bagus, tempelnya bagus, isinya bohong, saya bisa membohongi wali kota, saya bisa membohongi presiden, saya bisa membohongi gubernur, tapi yang tidak bisa saya bohongi Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Ayat politik, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adli. Subhanallah, subhanallah, indahnya Islam ini.
Allah menyuruh kalian untuk menyerahkan kepercayaan amanah ini kepada ahlinya. Jangan sembarangan mengangkat ketua RT, jangan sembarangan mengangkat ketua RW, jangan sembarangan mengangkat lurah, jangan sembarangan mengangkat camat, jangan sembarangan mengangkat wali kota, jangan sembarangan mengangkat gubernur, jangan sembarangan mengangkat menteri, jangan sembarangan mengangkat anggota DPR, jangan sembarangan mengangkat presiden. Berikanlah amanah ini kepada ahlinya yang profesional, Quran. Sehingga Rasulullah menjelaskan ayat ini, idza tu'atil amanatu fantadirisah. Apabila amanah kepercayaan sudah tidak ada di suatu bangsa, di suatu negara, tunggulah hancurnya negara itu. Kemudian Rasulullah ditanya, wa kaifa ita'atuha ya Rasulullah? Bagaimana hilangnya kepercayaan itu Rasulullah? Insyaallah semua kiai hafal hadis ini. Yang hafal ujungnya. Apa ujungnya? Semua pidato di masjid, idza wusidal amru ila wadi ahlihi fantadiris saah. Apabila amanah kepercayaan ini diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah hancurnya negara itu. Peradaban Islam dalam politik, tolong. Ya, karena jarang ketemu, jadi pengarahannya itu supaya lengkap sedikit walaupun secara global. Secara global, tapi lengkap pengarahan saya ini. Nah, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum di antara, menetapkan hukum yang adil, yang meletakkan manusia depan hukum sama, bukan profesor-profesor ahli hukum dari Amerika, bukan profesor-profesor ahli hukum dari Eropa, tetapi yang meletakkan manusia depan hukum sama adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca kitab Riyadhus Shalihin. Bagaimana dalam kitab Riyadhus Shalihin? Ketika ada seorang wanita dari golongan Al-Mahzumiyah nyolong, tokoh-tokoh Quraisy bingung, kasihan ini anaknya orang besar, anaknya orang yang berjasa pada negara, anaknya bangsawan, kasihan. Tolong Usamah bin Zaid, kau datang kepada Rasulullah, katakan ini anaknya orang besar, orang berjasa, apakah ada hukum selain hukum potong tangan? Mendengar laporan Usamah bin Zaid, Rasulullah berdiri, ya Usamah, qad halaka man kana qablakum, sudah hancur bangsa-bangsa sebelum kamu dahulu. Mengapa bangsa itu hancur? Idza saraka fihim asy-syarifu taraku. Kalau yang nyolong orang gede, bangsawan, semuanya tutup mulut bahkan melindungi. Wa idza saraka fihim ad-dha'ifu aqamul haq. Kalau yang nyolong rakyat kecil, semuanya angkat bicara, tegakkan hukum untuk rakyat kecil. Inilah hancurnya suatu negara, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat, laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah anak kandung saya nyolong, pasti saya potong tangannya, tidak peduli anak Nabi. Subhanallah. Inilah peradaban Islam di bidang politik, di bidang hukum. Alangkah indahnya ini. Aduh. Ada ayat ya. Mudah-mudahan tidak salah saya. La yajrimannakum sana'anu qaumin alla ta'dilu. Itu. Janganlah karena kebencianmu pada satu golongan, janganlah karena kebencianmu pada satu kelompok, kemudian kau berbuat tidak adil karena kau benci. La yajrimannakum sana'anu qaumin alla ta'dilu. Itu. Berbuat adillah kau kepada orang yang kau senangi, kepada orang yang kau benci, tidak ada bedanya. Depan hukum yang kau senangi dengan orang benci, depan hukum sama. Jangan karena kebencianmu kepada satu kaum sehingga kau berbuat tidak adil. Ya Allah, indahnya Quran ini. Sudah, saya kira sudah cukup pengarahan saya ini. Cukup kan? Malai rumah tangga satu buku.
khutbah. Pengarahan tentang bermasyarakat, berbangsa dalam peradaban Islam, dalam berbangsa judulnya. Peradaban Islam dalam rumah tangga. Peradaban Islam dalam ekonomi. Peradaban Islam dalam politik. Alangkah indahnya kalau periode ini mengeluarkan kitab-kitab yang saya sebut ini. Keluarkan kitab-kitab ini untuk menjadi petunjuk. Nah, intinya kalau ditanya para kiai, mengapa Islam bicara soal rumah tangga? Mengapa Islam bicara soal bermasyarakat? Bagaimana? Mengapa Islam bicara soal ekonomi? Mengapa Islam bicara soal pertanian? Mengapa Islam bicara soal politik? Jawabnya satu dalil. Gak usah banyak-banyak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Islam bicara soal rumah tangga supaya anggota rumah tangga ini, dari bapak, istri, anak, pembantu rumah, berakhlak Al-Quran, berakhlakul karimah. Suaminya berakhlakul karimah, istrinya berakhlakul karimah. Mengapa Islam bicara soal ber-RT dan ber-RW? Islam bicara ber-RT dan ber-RW supaya anggota RT dan anggota RW di seluruh Indonesia adalah anggota RT yang berakhlak, anggota RW yang bermoral, bukan berakhlak preman. Dalilnya kan cuma satu tuh. Mengapa Islam bicara soal ekonomi? Jawabannya satu dalilnya. Supaya pelaku-pelaku ekonomi, orang-orang yang bermoral, orang-orang yang berakhlak, tidak ngurangin timbangan, jujur, barang baik katakan baik, barang jelek katakan jelek, tidak ada pedagang penipu, sehingga konsumen tidak dirugikan. Jawabnya dalilnya semua, baik peradaban rumah tangga, peradaban bermasyarakat, peradaban ekonomi, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Mengapa Islam bicara soal politik? Jawabannya sama. Islam bicara soal politik supaya pelaku-pelaku politik terdiri daripada orang-orang yang berakhlak, yang bermoral. Jangan sampai pelaku-pelaku politik preman-preman, bajingan-bajingan yang tidak mencintai rakyatnya. Apa salah pidato saya ini? Kira-kira masuk yang radikal apa yang bagaimana ini? Bingung saya ini. Punya pejabat kayak Pak Sutioso ketika jadi gubernur, alhamdulillah. Punya wali kota yang ikut memperhatikan bagaimana perkembangan. Jadi semua jawaban mengapa bicara ekonomi, mengapa bicara rumah tangga, mengapa bicara ber-RT, ber-RW, mengapa bicara soal pertanian, mengapa bicara soal pasar, mengapa bicara soal politik, jawabannya innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Supaya bangsa Indonesia berada di bidang apapun saja, berada di leni yang manapun saja, mereka adalah orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang bermoral. Saya kira cukup sekian. Ya, saya pidato sudah dari kursi, sudah minuman. Tapi saya mencoba kebiasaan saya pidato berdiri. Walaupun sebenarnya ini engsel saya, Bu, sudah dicopot yang asli oleh dokter. Pentolan yang kayak undi-undi itu, yang masuk ke dalam itu sudah enggak ada. Diganti dengan pentolan bikinan Jerman, dengan engsel bikinan Jerman. Karena kata dokter ketika saya jatuh, wah, tulang bapak sudah keropos. Kalau dipaksakan saya pakai, diikat dengan kawat, itu nanti makan waktu 2 tahun. Bapak di atas roda, itu 2 tahun belum saya jamin kalau tulangnya kembali. Tapi kalau Bapak Ustaz Pak Kiai saya ganti dengan spare part bikinan Jerman, tapi ini barang import Pak Kiai, saya belum tentu ada barangnya. Nanti saya tanya di Rumah Sakit Pondok Indah. Baik dok, karena sudah keputusan dokter, saya diperiksa semuanya. Jantung diperiksa, alhamdulillah jantung saya bagus.
Diperiksa lagi paru-paru saya, alhamdulillah bagus. Diperiksa lagi ginjal saya, alhamdulillah bagus. Diperiksa lagi gula darah saya. Ya kalau untuk anak muda darah, kalau untuk seumur saya kata dokter wajar. Darah saya 158 waktu itu. Kolesterol saya bagus. Asam urat saya bagus, di bawah 7. Alhamdulillah diputuskan operasi. Operasilah saya, digantilah spare partnya bikinan Jerman. Jadi sekarang bergerak ini, tapi dokter wajar untuk supaya saya ini tidak pesimis, untuk membangkitkan semangat saya. Sudah pagi, jangan khawatirlah. Walaupun ini barang bikinan Jerman, insya Allah lah tidak mengurangi seperti tulang biasa. Dalam hati saya benar berkata begitu supaya saya ini tidak kecil hati gitulah. Tapi dalam pikiran saya mana bisa menyaingin Allah? Pasti lebih bagus ciptaan Allah. Dan itu benar, walaupun saya sudah biasa jalan, tapi lain dengan tulang yang sebelumnya itu enaknya. Nah ini kadang-kadang masih ada keselionya. Ya, alhamdulillah mata saya baca kitab masih bisa tanpa kacamata. Ya kuping saya alhamdulillah masih seger dengan umur 82 tahun. Wah, dikira umur berapa Bu? Dikira masih muda. Terlambat. 82 tahun saya ini sekarang. Mungkin di ruangan ini paling tua saya. Pak Jenderal masih 77 katanya. Ya, masih tuan saya 5 tahun. 5 tahun tuh lama. Nah, inilah saudara-saudara, terima kasih kepada seluruh pengurus JIC. Terima kasih kepada seluruh pembantu-pembantunya. Juga wabil khusus sekali lagi terima kasih saya kepada Bapak Sutioso. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariahnya, mudah-mudahan menjadi bekasnya yang indah kepada bangsa ini. Ini terima kasih kepada Pak Sutioso dan kepada seluruhnya. Mari kita pasang niat sebagaimana saya memberikan pengarahan ketika pengurus besar Nahdlatul Ulama di depan Rois Am, di depan ketua umum, saya katakan mari kita robah prediksi kita. Seluruh pengurus niat untuk menghidupkan Islamic Center, bukan untuk mencari hidup di Islamic Center. Insya Allah kalau Islamic Center-nya hidup, insya Allah bisa numpang hidup, tapi bukan cari hidup. Nah ini yang harus saya gembar-gemborkan. Hidupkan NU, jangan mencari hidup di NU. Hidupkan JMC itu, bukan mencari hidup di Islamic Center ini. Ini harapan saya. Mari kita semua niat untuk menghidupkan dengan pengajian-pengajiannya, dengan bahasan-bahasannya, dengan seminar-seminarnya. Hidupkan. Ketika ada seminar, undang perguruan tinggi, mahasiswa dari UI, mahasiswa undang. Apa seminarnya? Islam dan teknologi. Apa seminarnya? Islam dan ekonomi. Apa seminarnya? Misalnya wabarnya oleh yang dianggap oleh mereka tidak benar, bagaimana seminar tentang poligami? Mari kita seminarkan, kita uraikan, kita bongkar, kita kaji seluk-beluknya sehingga tidak menimbulkan salah paham, sehingga betul-betul di sini menimbulkan tempat kajian, kajian ilmu Islam. Ini harapan saya. Sekian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.